sudah dilantik jadi wakil rakyat. Krisdayanti sesalkan tiga hal ini setelah menjadi anggota DPR. Entah kenapa. Krisdayanti malah memiliki tiga penyesalan ini setelah menjadi anggota DPR di parlemen. Senayan, apa saja yang disesalkan mantan istri Anang Hermansyah? Jumpa lagi di GP Channel atau Gosip Paparazzi Channel. Oke guys, jangan lupa like, share, komen, subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi berita terbaru artis dari kami di Gosip Paparazzi Channel. Pelantikan anggota DPR sudah berlangsung pada 1 Oktober 2019. Banyak wajah baru yang menjadi wakil rakyat di Senayan, termasuk beberapa selebritis yang juga sudah resmi jadi anggota DPR RI. Salah satunya adalah Krisdayanti yang menjalani profesi baru sebagai wakil rakyat. Namun, ternyata istri dari Raul Lemos ini menyebutkan ia memiliki tiga penyesalan. Hal ini terlihat saat ibu empat anak ini menjawab pertanyaan Feni Rose tentang tiga penyesalan menjadi anggota dewan. Krisdayanti menjawab dengan tegas dalam acara Rumpi di akun YouTube TransTV Official seperti dikutip tribunmatraman.com Sabtu 16 November 2019. Tertawa mendengar pertanyaan Feni, Krisdayanti tertawa kencang lantas menjawab tiga hal yang menjadi penyesalannya sejak menjadi anggota dewan. Ternyata penyesalannya bukan soal pekerjaan atau beban pekerjaan. Waktu yang semakin bersita, beli baju kantor, beli baju batik, jawab Krisdayanti. Tak hanya mengaku punya tiga penyesalan setelah jadi anggota DPR, KD juga ingin selalu dapat sorotan. Menurutnya, jadi sorotan saat jadi wakil rakyat sangatlah penting. Apalagi untuk bisa mengkomunikasikan dengan masyarakat, lantaran selama ini kinerja anggota dewan tidak terlihat di masyarakat karena mereka bekerja secara kolektif. Walau kita sebagai rakyat, kita kan nggak tahu apa yang sudah dikerjakan, karena kan di DPR kerjanya kolektif, semua dilakukan bersama-sama, kata wanita 44 tahun itu. Kalau tidak force diri kita untuk menyampaikan pekerjaan kita dengan baik, kita nggak bakal kedengaran, tuturnya. Diketahui, salah satu yang disiapkan Krisdayanti untuk berkantor di DPR adalah sepatu. Krisdayanti menyiapkan sepatu berhak tinggi model chunky demi mempermudah gerak, tapi tetap tidak meninggalkan kegemarannya menggunakan heels. Krisdayanti resmi jadi anggota DPR. Ternyata Aurel Hermansyah sempat tak setuju. Lolosnya Krisdayanti ke kursi DPR rupanya sempat tak didukung oleh Aurel Hermansyah. Bahkan Aurel Hermansyah mencontohkan Anang yang akhirnya memilih tak lagi duduk di kursi wakil rakyat. Maju lewat PDIP, penyanyi Krisdayanti berhasil menduduki kursi di Senayan mewakili Dapil Jatim 5 yang meliputi Malang Raya, Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Ibu kandung artis Aurel Hermansyah itu dilantik sebagai anggota DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 1 Oktober 2019. Seusai pelantikan, Krisdayanti mengaku akan memperbaiki citra anggota DPR. Langkah yang ia lakukan adalah fokus bekerja dan tak banyak meladeni anggapan miring tentang citra DPR. Krisdayanti mengaku akan menyerap aspirasi dari daerah pemilihannya pada 100 hari pertama. Kemudian bagaimana kami melanjutkan atau carry over dari tugas-tugas DPR RI yang ada di periode sebelumnya? Kami lakukan lebih baik, kata Krisdayanti. Krisdayanti juga mengaku akan mengkaji undang-undang secara baik. Kami lakukan kajian undang-undang secara baik dan mereformasi sebuah lembaga yang selama ini memiliki predikat kerja yang buruk, sambung dia. Sejak masih jadi caleg, kehadiran KD juga cukup mengejutkan. Pasalnya, namanya sendiri sudah sangat bersinar sebagai seorang penyanyi. Ternyata, ada sosok yang memintanya untuk maju dalam pemilihan kali ini.
Semuanya diceritakan pada kedua anaknya, Aurel dan Azril, di meja makan. Permintaan Aurel dan Azril pada KD seperti yang kita tahu. Anang Hermansyah sudah lebih dulu duduk jadi anggota DPR pada periode sebelumnya. Hal ini membuat Aurel dan Azril sedikit banyak mengetahui tentang kehidupan anggota DPR. Mereka pun pada awalnya mempertanyakan kenapa ibu kandungnya tersebut mau terlibat dalam politik. KD pun membuka semuanya pada vlog berjudul Aurel dan Azril Berikan Kenangan Untuk Mimi KD yang tayang pada 29 Maret 2019. Saat itu mereka baru saja memberikan kejutan ulang tahun untuk ibunya dan berkumpul di meja makan. Disuruh, tanya Aurel lagi. Iya, diminta, sawat KD. Dari mana sih? Nasdem. PDIP ya? Kata Aurel. PDIP. Kalau PDIP latar belakangnya nomor satu kan? Memang bagus dan memang diharapkan kayak Jeffrey Waworuntu. Terus Harvey Malaiholo? Yang memang kuat di daerah pilihannya itu, jelas KD. Terus kalau Mimi kepilih, ujar Aurel. Ya mudah-mudahan nanti ditempatin di koalisi yang sesuai latar belakangnya, tambah KD. Terus pindah ke Malang gak? Tanya Aurel. Enggak lah, kan tiap tahun nanti ada resis. Pipi dulu juga kan setahun 3-4 kali ke Jember, jawab KD. Emang enak? Kan gak enak, kata Aurel. Kan capek, celetuk Azril menambahkan. Ya capek, tapi Mimi sama Om kan bicara perspektif politiknya lebih masuk ketimbang seniman gitu. Dibanding Mimi nyanyi, Om itu kurang paham. Tapi kalau politik itu, ngobrolin politik itu setiap saat. Sebetulnya Mimi kan 5 tahun lalu udah diminta. Terus Mimi pengennya kalau selama ini udah profesional, dinyanyi sekarang lebih terarah melalui legislatif. Belum tahu sih, ntar alur kerjanya gimana, mau ngantor di mana, jawab KD panjang lebar. Tapi Mimi di DPR, maksudnya hati-hati juga, soalnya kan bahaya, kata Azril tiba-tiba. Pasti, seru KD. Nah ntar tiba-tiba enggak tahu apa, enggak enak. Habis kadang kita liburan dibilang gini, apa namanya korupsi ya? Lah, sangut Aurel. Makanya Mimi kan pengennya orang tetap tahu waktu dinyanyi. Dapat uangnya juga dari situ, kata KD. Padahal kan udah enakan nyanyi, tambah Aurel. Kan nyanyi juga enggak selamanya kali kak, tapi kan kalau ini Mimi bisa sekolah. Setiap hari aku juga jadi baca, jadi punya apa? Buka wawasan dan semuanya gitu loh. Kayak Pipi aja di Komisi 10, itu kan bukan mudah. Senengnya Mimi sama PDI Perjuangan, mereka kan ada kepribadian dalam kebudayaan. Dan memang mereka itu konsisten di kebudayaan. Kebudayaannya bukan sekedar kesenian, tapi gimana anak muda bangsa ini punya karakter yang baik secara kebangsaan, jelas KD. Ya lihat aja nanti gimana. Cuma abis kadang capek kita keluar kota dibilang ini, bilang itu. Makanya Pipi sekarang bisnis, cerita Aurel. Untung Mimi dari zaman dulu kemana-mana udah pakai Hermes ya. Canda KD yang membuat kedua anaknya tertawa.